berapa? Umur berapa? Gue 36 bang. Oh iyalah, pantesan. Jadi ingatannya kan gak mungkin. Cool. Dulu lagi, anak ini dapur banyak dipikirin bang ya? Iya bang. Gak mungkin pemain bola semua. Bikinin MU amanin part besar bang. Lu MU? Iya ampun. Gila, gak usah ngajak ngomong gue. Ya ngomong lah. Jangan bang. Kita kan rival abadi bang. Jadi bang Bilar gila Liverpool ya. Pop. Baru. Hah? Bukan. Ya sebenernya. Hitungannya newbie bang ya? Hah? Hitungannya newbie? Enggak ya? Newbie itu zaman-zaman Muhammad Salah tuh. Siapa tuh? Fans Liverpool zaman Muhammad Salah tuh. Oke, Coldplay. Siap. Gua dulu zaman gua udah ngerasain trio mematikan, Sterling, Suarez, Sturridge. Tiba-tiba ganti jadi downgrade, jadi Balotelli, Lambert, Borini. Iya. Downgrade semua. Habis itu gacor lagi. Tapi pernah ya, ini, Bang. Muhammad Salah, Mane, sama Firmino. Bang, pengen datang ke Anfield enggak sih? Apa? Datang ke Anfield udah pernah? Depan, insyaallah. Depan. Ajak dia Delis sih. Harus iya dong. Aduh. Harusnya tahun ini nih. Cuma entar dulu lah. Liverpool-nya pas bagus dulu lah. Hah? Beda. Karbit. Beda aliran. Bib, katanya karbit, Bib. Bib, katanya karbit. Bilang karbit. Habib, Bib. Tapi nggak tahu bola katanya. Orang nanti pas lagi Madrid megang Madrid, tiba-tiba lagi megang PSG. Oh, labil ya bang ya. Kan nggak kayak gitu. Ente karbitan juga Liverpool. Sekarang ente tanya siapa pemain terbaik Liverpool tahun 1983? Nggak tahu kan? Berarti ente bukan Liverpool asli. Iya. Ian Rush, Kenny Dalglish. Ayo. 98 terbaiknya. 98 tapi ya Robin Fowler. Lah zaman-zaman Robin Fowler. Stephen Menemen dong. Stephen Menemen juga kelas tergantung. Ya kan selera aneh. Ya kan apa yang aneh. Enggak, kalau aneh nih, nih aneh kasih tahu. Aneh Madrid. Madridista. Tapi nontonnya tapi PSG. PSG karena ada Neymar. Lah, itu karbit namanya dia. Itu karena ngefans sama pemain Brazil aja. Ya Allah. Itu Brasilia. Ya udah sama Abe bukan karbit deh. Karput. Madrid dari tahun kapan tuh Habib? Nah Habib, Madrid dari tahun kapan tuh? Kenapa? Madrid dari tahun kapan? Aneh Madrid zaman Raul. Since kapan? Raul. Tahun berapa Raul? Dari akademi mana Raul Gonzalez? Ayo. Nama kipernya bang. Emang bapaknya. Raul kipernya jadi Jerman gak tahu pasti dia bang. Raul tuh dari Atletico kan? Raul iya. Dari Atletico. Dia dari rival dia. Bang, gak pengen jadi komentator bola bang? Lu komentator sosial media aja dah. Ada orang, ya kan? Di Liverpool kalah nangis. Gila sholat gak pernah nangis. Oh ya Allah. Apa susun? Mana tuh kemarin dosa pada kemana? Dosa nangis. Dosa. Itu sholat pada kemana? Kan lagi sholat itu. Lagi sholat. Dosa. Fitnah. Ayo dosa. Dosa. Ada gitu lagi susun. Lagi nangis. Ada apa? Dosa. Nah, maksudnya gini, hukumnya gimana Bib, fanatik pada sesuatu Bib? Fanatik itu hanya boleh sama Rasulullah. Cinta itu hanya Rasulullah. Mancing-mancing aja. Tapi kalau sholat nangis itu luar biasa. Ya, aneh ya. Karena aneh pernah juga lihat dia sholat nangis. Iya. Ingat enggak? Iya. Masya Allah. Kenapa tuh Bib? Karena lagi ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus berarti kadang kalau kita nangis enggak ingat. Bukan ada yang ngomong. Itu apa mengarah ke sana ngomongnya? Iya. Bang mereka. Lo editnya yang paling bener ya. Kalau enggak bener gua enggak kasih main bola orang di sini live, lagi. Orang live. Eh enggak tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Itu live. Yang live ada live. Saya lagi. Yang live matiin lo, live matiin. Eh, live matiin. Enggak, karena kemarin ada berita yang enggak enak di sini. Akhirnya dipelintir. Aduh. Saya verifikasi dulu. Ada lah. Kasih. Ngapain verifikasi mau nanya apaan? Makanya. Jangan gitu. Ini kan soal bola doang deh, pilih-pilih. Nah, pokoknya kalau misalkan enggak bagus, kita enggak kasih wawancara di sini. Harus bikin berita yang aktual, tidak, berita yang tidak, bagus mempelintir, yang motivasi. Jangan memberi makan anak istri uang hasil pelintiran orang lain. Pelintiran. Iya. Lo udah kayak puting di pelintir lo. Ayo main Bang Bi.